Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Pawon so imut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Pawon So Imut. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video baru saya. Dan hari ini saya masak, yaitu bikin salad jamur kayu atau jamur paku. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah untuk nanti agar kita bisa merendam cukup secukupnya saja ya, untuk beberapa orang gitu atau sesuai selera. Di sini saya cuma pakai segini, tapi nanti dia ngembang banget direndam sampai benar-benar dia ngembang banget baru dicuci bersih. Ambil air biasa saja gitu, sesuai selera, pokoknya sampai jamurnya ini bisa ngambang gitu, kayak berenang gitu, agar nanti dia ada tempat untuk bisa berkembang. Nah, ini dia jamurnya sudah mengembang dan siap dicuci. Terus ada yang di bagian ujungnya itu kayak dia akarnya gitu, saya iris dia, saya potong dia, terus saya cuci bersih, pokoknya sampai benar-benar bersih. Kemudian nanti kita rebus sampai matang, sekitar 10 atau 15 menit saya rebus, terus disaring. Nah, ini dia jamur pakunya atau jamur kayunya sudah mendidih, dan kemudian nanti akan saya saring dan dinginkan sebentar. Nanti setelah itu kita taburi bumbu-bumbu lainnya. Halo Mom, ini saya lanjut. Saya sudah panaskan wajannya, kemudian saya masukkan minyak, dan lalu saya masukkan bawang putih yang sudah dicacah sekitarnya 6 siung gitu. Terus dimasukkan sedikit gula, aduk rata hingga sampai menguning. Kalau sudah menguning, kita sisihkan. Kita lanjutkan ke jamurnya. Setelah itu masukkan bawang putih yang tadi kita tumis dan daun bawang juga sesuai selera, bila ada daun ketumbar. Karena saya lagi nggak ada daun ketumbar, maka saya skip. Kemudian di sini saya kasih 2 sendok vinegar hitam atau cuka hitam, kemudian sama kecap asin 3 sendok. Nah, kemudian setelah itu aduk rata ya moms ya, bener-bener rata gitu, aduk rata dan sampai-sampai bener merata. Lalu nanti kita tes rasa dulu sudah pas belum. Kalau belum, kita nanti tambahkan sendiri sesuai selera. Ini lebih enak kalau ditambahkan cabai bubuk ya moms ya, tapi karena nyonya saya lagi sakit, jadi dia nggak makannya pedes. Dan lanjut ke video selanjutnya. Nah, ini dia mom, sudah siap. Dan tadi saya siapkan di kulkas selama 2 jam atau 3 jam gitu, biar dimakannya dingin, itu benar-benar nikmat banget. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan kita taburi jinten. Nah, selamat mencoba mom. Salam dari Pawon So Imut, dan tunggu video baru dari Pawon So Imut ya, yang resep simple tapi enak banget. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti tidak ketinggalan videonya. Dan saya pasti datang berkunjung balik, tunggu slow respon ya. Terima kasih, bye bye.